Bapak Ibu hadirin hadirat, marilah kita sejenak menundukkan kepala, hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pelaksanaan supervisi di UPTD SDN 164 baru atau SDN Jempuru mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Doa saya pimpin dimohon Bapak dan Ibu mengaminkan dalam hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'ibin, hamdan wa'afi ni'mahu wa yukafi madida. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Allah ya Rabbi ya Rahman, maha luas kekuasaanmu, maha tinggi kedudukanmu, maha bijaksana putusanmu. Pada hari ini kami segenap hambamu sedang berkumpul di tempat ini, telah melaksanakan kegiatan supervisi kepada guru-guru demi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Baru, khususnya di Kecamatan Pujananting ini. Semoga Engkau meridhoinya dan merahmatinya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Sudah satu minggu kami telah melaksanakan supervisi baik di perkotaan maupun di pelosok pedesaan di Kecamatan Pujananting. Telah kami laksanakan mensupervisi guru-guru mata pelajaran dan guru-guru kelas. Karena itu ya Allah, tentu masih banyak kekurangan-kekurangan yang kami dapatkan, yang kami temukan. Karena memang manusia tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Manusia jauh dari kesempurnaan ya Allah. Karena hanya Engkau lah yang milik kesempurnaan itu. Karena itu ialah bimbinglah kami, berikanlah petunjuk kepada kami agar apa yang kami lakukan ini menjadi bekal ibadah dan amal di sisimu. Ya Allah, tunjukilah jalan yang lurus, tunjukilah kami hidayah agar kami dapat melaksanakan, berbuat untuk yang lebih baik ke depannya. Ya Allah, ya Rabbi Rahman, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dosa dan kesalahan para pemimpin-pemimpin kami. Karena Engkau ya Allah maha penerima taubat, Kau ya Allah maha mengabulkan doa. Ya Allah ya Rabbi Rahman, jauhkanlah kami dari hal-hal yang dapat melemahkan persatuan dan kesatuan di antara kami. Jauhkanlah kami dari mara bahaya, bencana dan musibah. Dan jauhkanlah kami dari hal-hal yang dapat melemahkan persatuan dan kesatuan di antara kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma dfa'anna al-ghala wal-bala wal-waba wal-fasha wal-munqarah wa-yusufa al-mukhtalifata wa-shadaidu wal-mihana ma-zuhara minha wal-batana min baladina min buldani muslimin ammatan innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azab al-nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.